أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتاب الكريم عبد السميع الاليم من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syara umuri wahlasatuha wa kullu mahlasati bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar masha al ikhwah sanallahu wa yakum para jamaah dari ikhwan maupun akhwat bapak dan ibu-ibu yang hadir di Masjid Al Khattab di Desa Selacau Batu Jajar Bandung dan juga para pemirsa yang bergabung bersama kita melalui Tarbiyah Sunnah channel ataupun para pendengar ya melalui radio Tarbiyah Sunnah serta juga channel-channel lain ya yang barangkali bergabung bersama kita yang tadi disebutkan di Surau TV ya dan para pemirsanya pada kesempatan sore hari ini sebagaimana disampaikan oleh pembawa acara bahwasanya kita sudah memasuki tafsir surat Alfil pada saat ini yang sebenarnya ini sudah sedikit kita sampaikan pembahasan surat Alfil ini ketika kita membahas surat Quraisy karena kejadian yang menimpa kaum Quraisy berupa pasukan bergajah yang akan menyerang Ka'bah dan menghancurkannya ya itu erat kaitannya dengan kondisi mereka. Sehingga pada tafsir surat Quraisy yang kita bahas pada pekan yang lalu sudah kita singgung ya surat Al-Fil ini. Namun tidak ada salahnya sedikit kita ulang dan kita tambah atau kita perlebar kandungan dari surat Al-Fil itu untuk melihat sisi-sisi yang lain yang kita anggap penting bahkan sangat penting dalam menguatkan kita atau memahami kita ya dari sisi aspek tadabbur atau tafakur kita terhadap surah-surah Al-Qur'an. Kita langsung saja membacakan surat ini. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka biashabil fil?" Tidakkah engkau melihat bagaimana atau bagaimana atau apa yang diperbuat oleh robmu terhadap pasukan bergajah engkau di sini pada ayat tidakkah engkau melihat atau tidakkah engkau mengetahui engkau di sini secara dialognya Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada nabi kita Muhammad SAW. hanya saja umatnya pun merupakan umat Muhammad SAW pun merupakan apa ya merupakan bagian dari khitab ini. Ya. sehingga ketika dikatakan tidakkah engkau melihat, maksudnya untuk Nabi kita Muhammad SAW juga untuk umatnya karena umat beliau itu tabiatun lahu karena umat beliau SAW itu menjadi penyerta beliau SAW. Bisa juga diartikan alam taro tidakkah engkau melihat? Ya, diartikan engkau di sini untuk Rasulullah dan umatnya sebagai ya pihak pertama yang diajak dialog. Tapi ini juga berlaku kepada ya kepada umat-umat yang datang setelah beliau dan sahabatnya. Artinya bisa bermakna lebih luas. Bisa diartikan siapapun bisa melihat bagaimana Rabbmu yaitu Allah Jalla wa ala, memberlakukan atau menimpakan sesuatu yang buruk kepada pasukan bergajah. Alam yajal dimana bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia. Warsala alaihim ababil. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada pasukan bergajah tersebut Tairon ababil. Burung yang ababil. Maksudnya jema'un mutafarriqah. Itu burung yang kumpulannya sangat banyak. Yang datang dari berbagai macam arah. Tarmihim bihijaratin min sijil. Yang mana burung-burung tersebut. Melemparkan. Ya, kepada pasukan bergajah tadi. Hijaratin. Batu min sijil. Dari sijil yaitu batu yang dibakar begitu artinya batu yang sangat-sangat panas. Faja'alhum ka'asfin ma'kul sehingga Allah menjadikan pasukan bergajah ini ka'asfin ma'kul seperti daun yang dimakan. Ya, secara umum daun ini dimakan oleh oleh ulat biasanya. Itu bolong-bolong. Maka ketika kita membahas surat Al-Fil ini, mau tidak mau kita harus melihat asbabun nuzulnya. Ya, apa sebab surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini kejadian yang menimpa kaum Quraisy di saat di tahun ya di tahun Rasulullah SAW akan dilahirkan di tahun tersebut. Makanya tahun kelahiran Rasulullah SAW disebut dengan tahun tahun gajah. Karena erat kaitannya pada tahun itu ada sepasukan bergajah yang akan menyerang Ka'bah di Mekah tempat tinggal Rasul tempat kelahiran Rasul SAW. Sebab kejadian ini bermula tatkala <tod> ada raja Yaman anna malakal Yaman arada an yasudda an-nasa nasa anil azawajal, nasa an hajj, hajj al hajj kabah baitillah azza wa jal baitan yushbihu al-Ka'bah wa danna ila yasuddahum an hajjin in hajji baitillah fa ghariba arabu Berawal mula dari adanya seorang raja Yaman ya yang ingin memalingkan manusia agar tidak berhaji ke Ka'bah Baitullah Zawajal. Sehingga itu dia wujudkan dengan membangun sebuah bangunan yang mirip dengan Ka'bah. Dalam hadis disebutkan kanisatan kabiratan. Itu sebuah gereja yang sangat besar, yang mirip menyerupai Kaabah bangunannya, karena Yaman dengan rajanya saat itu yang kita kenal dengan nama Raja Abroha itu agamanya Nasrani, dan tujuannya tentu tak lain kenapa ingin menghancurkan Kaabah agar kemudian orang-orang untuk berhaji itu tidak lagi ke Mekah, tapi ke ke Yaman. Ke gereja bangunan yang dibuat oleh raja tersebut. Dan itu otomatis otomatis menginginkan memiliki satu misi yang besar. Menginginkan agar orang-orang Arab dan Jazira Arab itu semua menuju ke Yaman untuk ber Ya, untuk berkumpul di sana, tentu eratkannya dalam rangka untuk apa? Mengembangkan agama Nasrani. Ya, mari kita lihat bahwa Yaman ini adalah agamanya Nasrani dikuatkan dengan sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari Muslim ya ini hadis dibuatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata lama bahasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yaman fakala inna ka ta'ti kauman min ahli alkitab fal yakin awal ma ta'dohum ayyishul Allah ilahilillah fa'inhum ya Tatkala Rasulullah Wasallam mengutus kepada mengutus Buat bin Jabal ke Yaman, maka Rasulullah berkata kepada Muat, Inna ka takti wa firwayatin taqdamu. Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum min ahlil kitab, kaum dalil kitab. Maksud alkitab di sini adalah Nasoro Nasrani. Jadi Nasrani itu satu orang, kalau banyak jamak namanya Nasoro. Ya. Maka, أَوَّلَ مَا تَعْدَوْهُمْ أَدْلَا أَنِي Maka jadikan awal da'wah yang kau seru kepada mereka Alkitab tersebut. Agar mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya aku adalah Muhammad itu sun Allah. Fa inhum ata'u kalidhalik. Fa alimhum anna Allah abtara alim khamsa salawat fi kuli yaumin wa laylah. Kalau mereka telah memahami hal tersebut, maka berpindah engkau kepada pengajaran yang kedua. Yaitu apa? Bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka solat lima waktu sehari semalam. Fa inhum ata'u kalidhalik. Fa alimhum anna Allah abtara alihim as-sadaqat. Kalau mereka telah mengerti tentang salat, setelah sebelumnya adalah tauhid, dua kalimat syahadat, ya, berpindah pada salat, maka berpindah kepada materi yang ketiga, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan sedekah kepada mereka. Sedekah wajib apa namanya? Zakat min ala fuqaraihim. Yang zakat-zakat tersebut diambil dari orang-orang yang beradanya. Lalu diberikan kepada orang-orang yang miskinnya. Nah ini kemudian kita lihat hadis yang menguatkan bahwasanya tatkala Rasulullah SAW mengutus bin Jabal Qiyaman maka penduduk Yaman saat itu masih beragama Nasrani. Ya. Di tahun ketika Rasulullah lahir terjadi ya, penyerangan ya, penyerangan dari raja Nasrani yaitu Yaman saat itu masih agamanya Nasrani, dengan rajanya masih Nasrani ingin menghancurkan Ka'bah dan menginginkan agar manusia itu nanti pindahnya ke Yaman. Dan itu otomatis berubah agama mereka. Jadi namanya misi untuk ya membawa manusia kepada agama itu ya agama nasrani dalam ini sudah dilakukan bahkan sebelum Rasulullah lah, lahir. Kita kembali kepada keinginan Raja Abra yang ingin menghancurkan Ka'bah tersebut. <tuh> ya. Dan berita tersebut sampai ke telinga orang-orang Arab. Sampai ke telinga orang-orang Arab. Wadahaba rajul minhum ila hadal baiti alladhi ja'alahu malak al-Yaman badalan al-Ka'bati wa tawawatu fihi. Walatakha jidranahu bil qadr. Ya. Kemudian ada satu orang. Dari orang-orang Arab tadi berinisiatif pergi ke bangunan ya yang tadi oleh Raja Yaman dianggap sebuah bangunan untuk mengganti Ka'bah. Jadi hancurkan Ka'bah, nanti orang, orang Arab pergi ke bangunan ini menyerupai Ka'bah tadi. Pergilah laki-laki Arab ini ke negeri Yaman. Langsung menuju bangunan tadi. Apa yang dilakukan di dalam bangunan tersebut? <tawa wata fihi> Beol di sana. Hmm. Ya, ceret sana, ceret sini, begitu kan? Berhentikan sampai di situ, itu kotoran di kotoran itu kemudian dia lumurkan ke dinding-dinding bangunan tadi. Jadi bisa kebayang apa kita ya? Itu bangunan begitu masuk pasti baunya super tidak enak begitu kan? Kotoran manusia dan baru lagi kotorannya. Maka faqad diba yamani ghadban Raja Yaman yaitu Raja Abroha ini itu murkanya dengan murka yang sangat-sangat murka. Luar biasa emosinya. Ini merupakan penghinaan. Maka ya beliau sampaikan kepada Raja Habasha itu pihak yang merupakan atasannya. Jadi Yaman itu itu bagian dari ya kerajaan Romawi saat itu dan kantor atasannya itu ada di Habasyah. Maka Raja Habasyah mengutus seekor gajah yang sangat besar. Dan bahkan dikatakan wa kana ya filatin litusaidahu Yaman Ya. Bahkan dikatakan bahwasanya tidak saja satu ekor gajah yang besar, bahkan diiringi dengan enam ekor gajah yang lain jadi ada tujuh. Tapi ada satu yang paling besarnya. Dikirimkan tujuh gajah tersebut untuk menolong Raja Abro Yaman ini. Ya, sehingga dengan itu dia membawa pasukan Yamannya ya, bersama gajah tersebut untuk menghancurkan Ka untuk menghancurkan Ka'bah. Berhasilkah usaha mereka? Mari kita lihat berikutnya. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki demikian dan ingin senantiasa menjaga rumahnya itu, Baitullah itu Ka'bah. Apa yang terjadi? Falamma wasalu ila makani yusama al-mughammas, waqafal filu waharan. Tatkala Raja Aburah dan pasukannya ini sampai di suatu tempat pinggiran Mekah yang dikenal dengan nama apa daerahnya Al-Mughammas, ya sebuah tempat di pinggiran Mekah, tiba-tiba ya, sang gajah yang besar tadi yang ditumpaki, ditunggangi oleh Raja Abraha itu tiba-tiba berhenti dan menderum. Tidak mau sama sekali untuk melangkah menuju masuk ke Ka'bah, masuk ke Mekah, masuk ke Ka'bah untuk mendekati Ka'bah. Sampai-sampai si pawang gajahnya itu memaksanya untuk maju mungkin dengan cara dipecut pakai pakai pecut ya mungkin bari keul balik, balik jeung tajong mungkin ya sambil tendang di nggak tahu ya di pokoknya supaya maju tapi tetap saja sang gajah tidak mau anehnya fa iza ila al-yaman intalaqa hawil. anehnya ketika sang gajah ini posisinya diputarkan ke arah sebaliknya ke arah yaman untuk balik ke yaman ya sang gajah tiba-tiba bergerak dan ngalengkah melangkah. Tapi kalau dibalikkan lagi, dibelokkan lagi ke arah Ka'bah, berhenti lagi. Ini sebenarnya sudah merupakan satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Hingga akhirnya, tatkala mereka berada dalam keadaan seperti itu, Allah subhanahu wa ta'ala saat itu mengirimkan burung yang sangat banyak yang datang dari berbagai macam penjuru. Yang melemparkan mereka dengan batu yang ya, sangat panas. Dan batu ini, wahadal hajarul kebiran. Batu ini batu yang tidak besar. Kecil. Tetapi kecilnya batu di bawah burung dengan paruhnya gitu kan kecilnya burung kecilnya batu itu yang dibawa oleh burung-burung tadi kita jangan lihat kecilnya tapi melihat kayak mari kita lihat efek dari batu tersebut ya huwasahirun ya wahidamin duburi ketika batu itu jatuh dari dilemparkan oleh burung-burung tadi yang sangat banyak tadi itu kena ke kepala ya ke kepala pasuk eh, pasukan raja abrawa tadi itu bukan sekedar batunya itu pluk pluk kemudian jatuh batunya tidak ternyata tuh batu tembus sampai ke dubur dari kepala terbuka terus sampai ke dubur kebayang sama kita bagaimana apa ya bagaimana panasnya batu itu dan bagaimana gambar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya dari kepala jatuhnya tembusnya ke ke dubur. Mungkin kalau senjata mah dari atas kepala mungkin bocor saja ya berhenti di kepala. Ini lebih dahsyat lagi. Dari kepala tembusnya ke dubur. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala yang yang menggerakkan sehingga batu itu betul-betul memiliki ya daya hancur yang luar biasa. Bahkan kita lihat di dalam sirah Nabawiyah di antaranya kitab Ar-Rahiqul Maktum. Digambarkan seraja Abraha itu ya dan berapa pasukan pacar kacir termasuk Raja Abraha itu itu sambil berlari satu-satu tangannya itu putus. Tangannya putus, kaki sedihnya putus dan mati. Jadi putus, 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 putus mati. <tuh> Makanya pantas kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan keadaan mereka itu seperti daun yang dimakan ulat bolong-bolong begitu memang ya, masuk dari pak kepala kalau didubur kan pasti bolong tuh ya kalau sudah bolong di tengah sudah pasti sisanya akan hancur ya ini salah satu bentuk adab Allah Subhanahu Wa Taala apa sih faedah yang bisa kita petik dan termasuk ayat ini surat ini ada pesan-pesan khusus bagi orang-orang Arab secara khusus. Nah untuk kita secara umum kaum Muslimin kata Syekh Muhammad ada mujmalu hadis surat al adimah yang Bayan Allah Subhanahu Wa Taala fiha ma faala bi sabil fil wa anna fi nuhurhim wa hakad kullu man ara in, al haq bi fi

bahwasanya tipu daya mereka itu berada dalam kesia-siaan bahkan membawa kepada kecelakaan buat mereka inilah nasib akhir bagi siapapun yang menginginkan keburukan terhadap kebenaran siapapun tipu daya mereka itu bukan saja sia-sia bahkan akan berakhir dengan kecelakaan buat mereka tidak di dunia pasti pasti Allah akan datangkan adab buat mereka pada hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan tipu daya keinginan pasukan bergajah Raja Al-Abraha, Raja Yaman, Al-Gubara Agama Nasrani ingin menghancurkan Kaabah. itu Allah jadikan sia-sia karena Allah subhanahu wa ta'ala ya, menjaga Ka'bahnya. Akan tetapi, akan tetapi di akhir zaman, kita lihat dalam sebuah hadis Bukhari dalam kitabul Hajj bab Abdul Ka'bah. Dalam Sahih Bukhari dan kita Hajj dalam kitabul Hajj ada sebuah bab yang berjudul hancurnya Ka'bah. Bagaimana itu? Yaitu di akhir zaman nanti ya ada seseorang dari Habasyah. Kalau tadi Raja Yaman yang mendapat bantuan pasukan bergajah dari Habasyah. Nanti di akhir zaman betul-betul akan datang seorang laki-laki ya dari Habasyah ya yang dikenal dengan gelar du saukata ini atau du suwaykata ini seorang laki-laki dari Habasha Afrika ya kulit hitam tentunya yang memiliki dua kaki yang apa cacat kalau kita apa bentuknya o oh, itu kecil gitu tapi melengkung o di akhir zaman laki-laki dari Habasha ini ya dari Ethiopia dari Afrika itu kembali di akhir zaman ya kembali akan mendatangi Ka'bah ya dan dengan cangkulnya itu akan menghancurkan ya batu bata Ka'bah itu satu persatu hancur Ka'bah. Kapan itu terjadi? Ya, ida ahanuhu aradu fihi bil ilhadi bi zulmin, yaitu ketika ya, kaum muslimin terutama ahlu Makkah itu sudah menghinakan dan tak mempedulikan serta mengagungkan lagi Baitullah. Mereka banyak melakukan perbuatan-perbuatan dolim di rumah Allah. Ya, dan tidak memuliakan Baitullah kembali. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Ka'bah itu dihancurkan, ya. Dulu di awal kelahiran Rasulullah sallam, ya. Raja Yaman merupakan utusan Raja Habasya. Allah tidak ridhoi untuk menghancurkan Ka'bah, tapi nanti kembali. Ya, seorang ya dari Habasya yang dikenal dengan Du, ya kau ini ya Du Du ini. Ya dari sak itu artinya betis. Du Kota ini itu akan datang kembali di akhir zaman dan berhasil Ka'bah Ka itu dihancurkan. Tatkala penduduk Mekah sudah tak lagi memuliakan Ka'bah, sudah menghinakan Ka'bah, sudah meredakan Ka'bah. Saya sedikit ingin mengingatkan kaum Muslimin dan Muslimat tentang pentingnya kita itu untuk memuliakan Ka'bah. Salah satu bentuk memuliakan Ka'bah adalah kita tidak sholat dengan sajadah sajadah yang di depan kita itu ada Ka'bahnya. Itu termasuk bentuk menghinakan Ka'bah. Ya, bentuk menghinakan Ka'bah. Bahkan setelah sholat mungkin Ka'bah apa sajadah itu kita injak injak dan itu ada Ka'bah di situ. Ya. Gambar merupakan simbol baitullah. Maka ini tidak boleh. Ya, kita sholat dengan sajadah yang ada gambar Kaabahnya. dan itu keluar fatwa dari Syekh Saleh Fauzan. Ya, tentang hal itu. Termasuk ya ketika saya membahas tentang apa? adab terhadap dan sepatu. Ya, Syekh Abdul Aziz ya Fatih Said Nada dan kitabnya eh, Al-Islamiyah juga dilarang kita memakai sendal yang di dalamnya ada gambar penghinaan Islam itu apa? Di antaranya ada gambar Ka'bah di situ. Enggak boleh. Kita pakai sendal ada gambar Ka'bahnya di situ. Termasuk gambar masjid misalnya. Itu enggak boleh. Ya. Dan sementara ya. Ya Billah, kita mengucapkan ya. Ini sudah tersebar di mana-mana. Tanpa kita sadari, soal kita merasa itu pengagungan Ka'bah, bahkan kenyataan realitanya itu justru merupakan bentuk penginan Ka'bah. Tapi namanya sejadah yang bergambar Ka'bah itu sudah dijual di mana-mana. Tapi saat saya beli sajadah ini di Mekah loh, di Jeddah loh. Ya. Maka kita bedakan ya sikap para pedagang yang tak mengerti hukum Islam dengan sikap para ulamanya. Kita menyebutnya itu apa? Oknum yeah. jadi di negeri Arab sekalipun, kita tidak bisa menjamin tidak ada orang yang tidak berbuat dosa. Tidak, buktinya, buktinya di antara tanda hari kiamat, Allah hancurkan Ka'bah, menunjukkan bahwasanya seiring waktu berjalan sampai di ujung waktu zaman telah tiba, bahwa orang ya penduduk Mekah nanti akan banyak berbuat maksiat di dekat Ka'bah. Nah pada saat itulah ketika Ka'bah itu dihinakan Allah akan mengizinkan seseorang dari raja, seorang seseorang dari Habasha Ethiopia yang dikenal dengan Du Suayqata ini akan menghancurkan dengan, dengan dengan cangkulnya itu satu persatu bata itu dicopot. Satu persatu itu itu soal menjelaskan isyarat bahwa nanti kembali Ka'bah itu bisa dikuasai oleh orang-orang habasyah ya yang identik dengan orang-orang kafir tentunya saat itu. Maka saya ketika membaca kisah ini dan membahas surah Al-Fil ini, saya suka ingatkan kepada kaum muslimin, terutama kita yang barangkali Allah berikan kemudahan untuk kita bisa berumroh, apalagi berhaji. Ketika Anda berangkat, ya, semuanya sampai di Ka'bah, maka muliakanlah Ka'bah itu. Agungkanlah dia tanpa ada unsur syiriknya di situ, ya, karena nanti akan tiba zamannya, Ka'bah itu tak lagi akan bercokol di tempatnya pada waktunya. Maka bersyukurlah kepada Allah, ya, bila Anda diberi kesempatan, Ka'bah itu masih dimuliakan oleh manusia bisa nggak kita bayangkan kalau kita berdiri depan Ka'bah, kemudian satu waktu Ka'bah ini akan dihancurkan dan hilang di muka bumi ini. Bagaimana rasanya kita hari itu? Ya, maka sebelum masa itu tiba, ya, muliakanlah Ka'bah hari ini, ya, karena Allah masih mengizinkan kita untuk menjadi orang-orang yang memuliakan rumahnya. Maka muliakanlah itu. Dan ada nasar khusus kepada penduduk Mekah. Ya. Kata Syed Walihada. Yajibu ala ahliil ka'abati. Ya. Yajibu ala ahli makkata. Khasatan. Ayah Ay tarizu minal ma'asi wa dunubi wal kabairi li'alla yuhinu al ka'abata. Fayudhiluhumullahu azza wa jalla harama kulli qadir. Oleh karena itu, wajib bagi penduduk Makkah secara khusus untuk agar mereka menjaga diri mereka dari berbuat maksiat dan melakukan dosa, perbuatan dosa-dosa besar agar ya mereka akhirnya tidak agar mereka tidak menghinakan Ka'bah yang dengan itu Allah akan menghinakan mereka. Dan kita berdoa kepada Allah Taala agar menjaga agama kita, menjaga rumah Allah Al Haram ya dari tipu daya setiap orang yang mau melakukan tipu daya sesungguhnya dia mau berkuasa atas segala sesuatu sampai di situ penjelasan Asyik As Muhammad Basallam ya yang merupakan kandungan dari tafsir surat surat Al Fil dua pelajaran yang bisa kita petik dari surat tersebut yang pertama ya sebagaimana saya memberikan isyarat bahwasanya siapapun yang kemudian menginginkan keburukan kepada kebenaran maka sungguh usaha mereka akan sia-sia bahkan akan berakhir ya berakibat fatal ya kepada kecelakaan mereka yang kedua ya untuk para penduduk Mekah hendaklah mereka menjauhkan diri dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala yang bila mereka tidak menjaga diri berbuat dosa maka kelak pada waktunya Ya, Allah akan hinakan mereka berupa Ka'bah itu Allah akan diizinkan untuk dihancurkan oleh penduduk Habasyah dan itu di akhir zaman. Dan itu di akhir akhir zaman. Merupakan satu di antara tanda-tanda hari kiamat. Pindah kita berikutnya kepada tafsir surat Al-Humazah. Tafsir surat Al-Humazah secara bahasa atau terjemahan kita lihat humaza itu artinya para pencela, para pengumpat. <coughs> Mari kita bacakan surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wail li kulli humazati lumazah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. jama'a yang selalu mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ya sabu anna ma lo akhlada. Dia menyangka hartanya itu akan mengekalkannya. Kalla. Ya. Sungguh tidak demikian. layum yumbadanna fil hutamah. Ya. Sungguh mereka akan dilemparkan ke dalam hutamah. Wa adraka mal hutamah. kita, tahukah kalian, tahukah kamu apakah itu hutamah? Narullahil muqaddah. Itu adalah nerakanya Allah yang menyala-nyala. Allati tatalu alal afidah yang nyalanya api tersebut sampai kepada jantung-jantung mereka. Inna di mana api tersebut ya itu berada di tempat yang tertutup di mana pintu-pintunya itu tertutup. Fi mumaddadah. Kemudian di di atas mereka itu ada batu-batu yang uh, ada di atas mereka itu ada tiang-tiang yang panjang. Ya. Ini diibaratkan seperti misal kata Sayyid kita berada di, di kita berada di dalam apa? mobil. Kemudian di dalam mobil terjadi kebakaran dan semua pintu tertutup. Semua so, pintu tertu, tertutup. Ya. Nah, <tuh> dibahas dahulu tentang mana wa'il ada dua, setidak-tidaknya ada dua penafsiran mana wail. Ya. Wail itu, sebagian ulama ada menafsirkan, dia adalah kalimatun, kalimatu wa'idin. Ungkapan yang menggambarkan ancaman. Bahasa kita terjemahnya celaka. Ya pasti celaka begitu. Ya, anata dulu subutu wa'idin, pasti celaka. Ya, orang-orang yang disipati dengan sifat-sifat berikut ini begitu. Sebagian yang lain mengartikan wal well itu adalah ismun liwadin fi jahannam. Dia adalah nama sebuah lembah yang ada di dalam neraka jahannam. Tetapi yang lebih sahih kata Ustaz Semin, mananya adalah yang pertama yaitu bermakna ya ancaman keras berupa kecelakaan. Bagi siapa? Likulli humazatil lumazah. Bagi setiap humazah dan lumazah. Ini pun memiliki dua penafsiran. Penafsiran pertafsiran yang pertama, ulama ada yang mengartikan humazah ini dan humazah dan lumazah ini adalah satu makna yang memiliki dua ungkapan, dua kata maknanya sama yaitu sama-sama pengumpat pencela. Diungkapkan dua kata, Ulama yang lain menafsirkan bahwa ini dua kata ya yang memiliki satu kesamaan tapi juga memiliki perbedaan dan Syekh Muhammad bin Sulaiman menetapkan bahwasannya pendapat yang kedua inilah yang benar. Ya, dan bahkan beliau mengatakan wasamma qaidatun. Bahkan di sana kata beliau ada sebuah kaidah. Uhibbu an fi tafsir wa ghairi Ya. Yang ingin aku ingatkan tentang kaidah ini di dalam tafsir ataupun selain tafsir. Apa itu? Annahu idza dara al-amru baina an takuna al-kalimatu mal ukhra bi ma'na wahidin aw li kulli kalimatin ma'na fa inna naj'alu li kulli wahidin ma'na. Kata beliau bahwasanya jika berputar suatu perkara antara satu kalimat itu diiringi dengan kalimat yang lain Ya, dia memiliki satu makna atau setiap kata itu memiliki makna tersendiri tersendiri masing-masing punya makna tersendiri. Maka kami kata Sayyamin, menjadikan setiap satu kata itu memiliki makna masing-masing. Di -masing. antara ida jalan <sipun> al kalimat ini bimakna wahidin saarfi tikari la da'iyalah Lakin ida ja'alna kulla wahidatin laha maknan salah hada taksisan wa tafriqan bainal kalimaitaini wa sahih fi hadil ayat likulli humazatil lumaza anna bainahuma farqa kata beliau kami berpendapat bahwa setiap kata itu memiliki makna masing-masing Ya, karena kami menjadikan setiap kata itu memiliki makna tersendiri kalau seandainya maknanya sama, maka tentu pengulangan ini tidak memiliki faidah. Ya, tidak dianggap perlu untuk dia lakukan pengulangan. Akan tetapi, bila kita jadikan setiap kata itu memiliki makna masing-masing, maka inilah yang menjadi asas. Ya, dan ini akan menjadi pembeda dua kata tersebut. Maka yang sahih. Ketika kita bertemu dengan ayat di humazatin ada humaza dan lumazah maka dia memiliki perbedaan pada keduanya walaupun ada sisi kesamaan. Apa perbedaannya? Perbedaannya begini. Atau kita dahulu dahulukan dengan kesamaannya. Kesamaannya ada celaan di situ, mencela, mengumpat. Ya, seseorang melakukan celaan atau pengumpatan kepada orang yang lain. Itu kesamaan dua kata ini. Tapi perbedaannya adalah begini. Kalau humaza atau alhamzu itu mencelanya dengan perbuatan. Sedangkan alhamzu ya lumaza itu mencelanya dengan perkataan. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala gunakan kalimat lumaza ya. Lamiza yalmizu di dalam surah At-Taubah ayat 58 Allah Ta'ala berfirman wa minhum mayalmizuka yalmizuka fi sadaqat fa in utu minha radu wa in lam yu'tau minha idahum yaskhatun di antara mereka itu kaum munafik ada yang mencelakmu dalam sedekah Ketika mereka diberi, mereka ridho. Ketika mereka tidak diberi, tiba-tiba mereka murka. Di sini mencelanya dengan ucapan. Maka al atau al itu mencelanya dengan perbuatan. Artinya dia menghinakan manusia dengan perbuatannya. Ima dalam bentuk, ya dia memalingkan wajahnya. Tidak menganggap orang itu ada. Ya, atau ya, wajahnya itu masam ya apa kalau kata kita cemberut semutut, apalagi pokoknya wajahnya itu garing wajahnya itu menggambarkan tidak suka aja dengan orang yang tidak dia sukai tadi atau bisa juga au bil isyarati yashiru ila syakhsin atau dia menggunakan telunjuk kepada satu orang tertentu. Misalnya dia ada mengajak orang, tuh lihat si Anu tuh. Menunjukkan dengan perkataannya dalam rangka untuk mencelaknya. Atau apa ataupun yang semisal dengan itu. Dengan isyarat tangan, dengan isyarat bibir, dengan gerakan badan, seterusnya. Maka ini namanya apa? Ini namanya dengan humazah. Tapi kalau dengan ucapan, maka dia namanya dengan namanya lumaza. Jadi perbedaannya adalah perbedaannya adalah falhamzu yakunu Jadi humaza itu ya celakalah para humaza itu para pencela pengumpat dengan perbuatannya walumaza itu celakalah para pencela pengumpat dengan lisannya. Dan yadbillah Kata Badun Nas bi Bashar. Sebagian manusia ya fokus tertuju mengurus aibnya manusia, sibuk dengan membicarakan keburukan keburukan mereka, baik dengan cara perbuat baik ditampakkan dengan perbuatannya. Wahwal Hamaz, itu adalah para Hamaz, Hamaza. Atau dengan perbuat perkataannya dia adalah lammas lumazah tadi. Hal ini mirip seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qalam ayat 10 dan 11 di mana Allah taala berfirman halafin mahin binamim maka jangan engkau ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina yang Ya mencelah manusia dengan perbuatannya. Berjalan ke sana kemari untuk mengadu domba. Ya. Ini yang pertama. Ya. Yang mana orang-orang seperti ini. Di antara bentuk perbuatan mereka adalah. Ya. Sifat muruk mereka adalah jama' manna. yaitu Bersemangat untuk terus-menerus mengumpulkan harta, tetapi dia menghalangi dirinya untuk memberi. Fawa bakhil, la dia adalah orang yang bakhil, tidak mau berbagi. Jadi, orang yang kaya harta tapi tidak dermawan, ya alias bakhil. Orang ini tidak saja mengumpulkan uangnya terus-menerus, tapi juga sering wa'addadah Ya menghitungnya. Ya. Jadi maksudnya adalah dia selalu fokus dengan hartanya, sehingga dia selalu mengecek ya tempat penyimpanan harta tersebut dan terus dia hitung. Pagi hari dia cek hartanya masih tetap. Siang hari dicek lagi. Ya kemudian Sore hari dicek lagi, sebelum tidur dicek lagi. Ya, dia ingin memastikan bahwasanya hartanya itu tidak terkurangi sama sekali, bahkan dia ingin hartanya itu terus bertambah. Terus dia cek lagi, pagi dicek. Kalau seorang mungkin punya punya apa namanya banking gitu ya, mobile banking, dicek lagi pagi, uangnya masih nggak segini nggak nih sekian juta. Siang dicek lagi, masih tetap gak khawatir berkurang. Khawatir hilang khawatir ada gangguan dari banknya nanti cek lagi jadi setiap hari dia rajin mengumpul setiap hari ngecek hartanya dia tidak ingin hartanya itu berkurang sedikit pun makanya bentuk dia tidak ingin berkurang hartanya itu dia ingin memastikan hartanya itu selalu stabil ya dan bentuknya dia ingin hartanya tidak berkurang dia tidak memburu bagi bakil. Maka orang seperti ini sebagaimana Goyun dan sebagainya orang mengatakan kalkulator hidupnya itu hanya ada tambah dan kali. Tidak ada bagi dan kurang. Dia tidak ingin berkurang sedikit pun hartanya dan tidak ingin dibagi kepada yang lain. Orang seperti ini akan selalu mengumpulkan hartanya, hartanya dia dia hitung tiap waktu. Mungkin sehari tiga kali bahkan lebih daripada orang yang makan obat tiga kali satu ya mungkin menghitungnya bisa jadi tiga puluh kali satu tiap waktu dicek lagi tiap jam dicek masih ada nggak dicek khawatir hartanya berkurang ya dan tidak tenang selalu hard, dirinya dengan hal tersebut Dapat ulama yang lain ada mengartikan ad dadah bukan di, uh, tidak saja diartikan selalu menghitungnya, tetapi juga diartikan Allah di wadada dia mengumpulkan hartanya wa dada artinya ya lahu yakni ada ada wab ada har, ya. Yaitu dia ingin menjadikan bahwasanya apa hartanya itu ya dapat mengekalkan dirinya. Maksudnya menghambat perpanjangan ajalnya seperti itu. Nah. Sebagian yang lain mengartikan dia ingin agar hartanya itu menjadi sebab ya, harta yang ada itu dia kumpulkan dia ingin agar hartanya itu bisa dijadikan udah untuk modal pengembangan lagi, tapi terus dia hitung. Ya selalu, selalu berpikir tentang apa pengembangan uang yang ada menjadi tercela ketika dia tidak apa mengeluarkan haknya harta. Kalau tidak salah kemudian seseorang itu dia punya harta kemudian dia golangkan kembali dia putar modalnya, ya agar harta hartanya itu bertambah dan meluas, ya. Yang menjadi masalah adalah ketika dia tidak tunaikan hartanya berupa infak, bahkan sedekah yang wajib berupa zakat. Ini yang tercela. Ya, dia jadikan harta itu sebagai sebab dia memutuskan salih silaturahim. Nah, ini yang tercela. Tercela. Makanya biasanya orang-orang yang bakhil yang seperti ini, ini adalah orang yang selalu aktif. Ya, aktif memastikan bahwa hartanya itu apa? Tidak berkurang selalu dicek, selalu dicek. Jadi sebelum dia belum bisa tidurnya, kalau sebelum dia cek dulu bahwa tabungannya itu masih masih utuh. Jadi harta itu telah mengambis dan merampas pola pikir dan konsentrasi hidupnya. Itu hartanya. Maka orang ini dikendalikan hidupnya oleh oleh hartanya. Bukan kemudian dia mengendalikan hartanya. Saya teringat ada satu waktu saya ikut dawroh ya, daurah. Di situ ada seorang syekh bernama Syekh Ibrahim. Itu menceritakan kepada kita karena kebetulan daurah itu dibayai oleh seorang konglomerat Saudi Arabia ya dari keluarga ar -Rajihi. Ya dari keluarga ar namanya termasuk keluarga konglomerat di Saudi Arabia. Dia menyatakan bahwa orang ini kalau bahasa kita mah super konglomerat. Ya apa gelar untuk di atas konglomerat? Super konglomerat barangkali. Tetapi keluarga mereka ini keluarga yang nyenyak tidurnya mereka. Mereka tidak terusin dengan harta mereka yang banyak. Mengapa? Karena mereka infakkan harta mereka yang triliunan itu jumlahnya untuk kepentingan dakwah Islam di seluruh dunia dana dana keuntungan itu mereka berikan ya untuk pengembangan Islam di Afrika, di Eropa, Amerika, Asia dan seterusnya. Itu makanya banyak kita saksikan beberapa pembangunan masjid, adanya daurah syariah, ya, pelatihan dai, ya, pemberi, apa, pemberian hadiah buku-buku agama itu ditopang pendanaan fundingnya itu oleh Yayasan ar ini. Demikian. Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang mengumpulkan hartanya mereka dan banyak menghitungnya ya karena khawatir harta itu berkurang bakhil di situ tidak menuaikan haknya inilah orang yang celaka ya sabu malu akhladah orang ini menyangka hartanya itu akan mengekalkannya ya Mana mengekalkannya ini? Maksudnya adalah dia menyangka hartanya itu akan membuat tubuhnya itu selalu awet. Atau dia menganggap bahwa hartanya itu akan membuat dia menjadi orang yang selalu dikenal oleh manusia. Padahal namanya umur manusia itu tidak akan tersisa kecuali sebatas umur di dunia. Ya. Mungkinkah kemudian seseorang itu ya akan terus diingat oleh manusia setelah wafatnya? Sangat jawabannya sangat mungkin. Sangat mungkin. Kalau dia melakukan amal kebajikan, maka nama harumnya akan dikenal oleh manusia. Begitu juga, bila dengan hartanya, dia melakukan kerusakan kepada manusia terkenal super bakhil dan banyak melakukan kerusakan maka ketika dia wafat namanya pun akan dikenal orang dengan keburukan keburukannya. Tapi orang ini menyangka bahwasanya ya dengan hartanya itu dia akan menyangka bahwa umurnya akan panjang tubuhnya akan selalu sehat tenang nanti kalau saya sudah tua harta saya kan banyak kalau sakit Anu tinggal panggil dokter Anu. Tinggal pergi ke anu, tar beres, badannya akan terus sehat. Banyak duit. Ya? Umur bisa panjang. Dan dia akan selalu dihormati karena kaya. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tertipu. Dia menyangka bahwa hartanya itu bisa mengekalkan badannya atau bisa menyangka bahwa dia akan selalu dikenang oleh manusia dan dikenal karena kekayaannya. Ya? Maka Allah membuka ayat surat ini dengan surat apa? Dengan perkataan wail celakalah mereka. Ya celakalah mereka. Mereka. Allah menyebutkan bentuk ancaman Allah kepada mereka. Bahwasanya ungkapan mereka itu kalah. Allah balikkan persangkaan mereka itu. Justru sebaliknya mereka itu akan dilemparkan ke dalam hutama. Apa itu hutama? Neraka yang Allah subhanahu wa ta'ala yang menyala-nyala. Yang Allah sediakan bagi mereka. Yang sediakan bagi bagi mereka, yang mana ya, mereka ini berada di suatu tempat, Inna anak-anak yang mana mereka berada di tempat, yang apinya ini adalah ya arti model itu yang mana api yang menyala-nyala ini itu <coughs> menyalanya sampai kepada Jantung-jantung mereka saking keras dan panasnya api ini sampai memasuki dada-dada mereka yang kemudian ya api itu alaihim muqsadah yang mana api itu tertutup pintu-pintunya tertutup berarti di suatu tempat yang tertutup yang tidak ada tempat bisa keluar padahal betapa inginnya mereka itu keluar dari tempat tersebut <tuh> Kullama aradu an minha ridu fiha 20 Allah berkata tiap kali mereka ingin agar mereka keluar di tempat tersebut maka mereka kembali dilemparkan ke tempat mereka semula pintu-pintunya semua tertutup ya bukan saja itu fi amadin mumaddadah bahkan di atas asal mereka itu ada palang-palang pintu dari semua penjuru dan arah yang tidak ada celah buat mereka itu untuk untuk keluar Nah, artinya ruangannya sangat tertutup, tertutup. Di atasnya kayu-kayu, ya, dari semua arah. Di samping-sampingnya itu pintunya semua tertutup. Berarti kita bayangkan ini tempat yang tertutup. Mereka dibakar di situ. Tiap kali mereka pengen keluar kembali mereka dilemparkan lagi ke tempat semula. Itulah ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka yang ya mencela, suka mencela, menyibukkan diri dengan aib manusia, baik dengan lisannya maupun dengan perbuatannya. Hidupnya tiap hari membicarakan si Fulan, apalagi yang dibicarakannya itu orang-orang soleh. Tiap hari mulutnya itu membicarakan kejelekan si Anu, aib si Anu, si Atu tuh katanya aja ustadz. Tiap hari ngomongin ustadz. Omongan tetangganya, tiap hari itu, ada yang diomongannya, tidak ada yang lain. Desainnya selalu mencela manusia, bahkan dengan perbuatannya pun dia menampakkan celahnya kepada manusia. Golongan yang lain adalah mereka yang menyibukkan diri, mengumpulkan harta, tidak mau berderma, dan menyangka hartanya itu akan membuatnya awet muda. Dia tidak akan celaka dan binasa. Dengan harta, dia menyangka dia akan dikenal dan dimuliakan dan dihormati oleh manusia. Inilah orang-orang yang nanti kelak pada waktunya Allah akan timpakan kepada mereka api yang menyala-nyala, mereka berada di ruangan tertutup tidak bisa mereka keluar dari tempat tadi saking kerasnya api tersebut, api itu akan membakar sampai kepada jantung-jantung mereka. Pelajaran berharga kita dari tafsir Ustaz Al-Humazah ini adalah ya pentingnya bagi kita untuk apa? menjaga lisan kita dari ya membicarakan aib manusia ya jangan jadikan profesi ya jangan jadikan celaan mencela manusia sebagai sebuah hobi apalagi profesi karena kita kita saksikan di zaman ini banyak orang-orang yang bahkan punya profesi digaji dengan gaji yang gede untuk hanya sekedar membicarakan keburukan manusia manusia yang kita kenal dengan nama apa namanya itu infotainment apa seperti itu ya, ini bahaya itu dia bisa terkena dengan surah al-humazah ini Terkenal dengan surat al Alumaza ini. Sibuk untuk apa? Membongkar aib-aib manusia. Padahal ya setiap manusia itu pasti memiliki aib. Tidak ada manusia yang tidak tidak ada manusia yang sempurna. Sempur. Oleh karena itu para ulama menyebutkan barang siapa yang sibuk dengan aib manusia, lalu kemudian melupakan aib dirinya, maka sungguh dia telah mengumpulkan dua aib. Mengumpulkan dua, dua aib. Mencela manusia itu aib. Tercela bagi dirinya. Lupa dengan aibnya sendiri, itu pun juga tercela. Apa yang terbaik? Sibukkan ya diri kita ini dengan aib-aib kita. Kalau kita sibuk dengan aib, aib kita, kita mestinya merasa malu untuk merendahkan manusia saking sebenarnya kalau kita tahu dan kita sibuk dengan aib kita, kita akan tahu bahasanya kita itu lebih hina daripada orang yang kita celah. Sehingga seorang ulama tabi'in bernama Muhammad bin al wasih ya diterangkan dalam kitab Hilyatul Awliya, seorang ulama besar di masa tabi'in pernah berkata, tu jaduli dunu birih, makadar tum anta dunu minni Kalau seandainya kalian, ya, kalau seandainya dosa itu dapat mengeluarkan bau, maka kalian tidak akan mau duduk-duduk denganku, dekat denganku, saking bau busuknya diriku. Pada dia seorang yang sangat soleh, sangat wara. Ya, ulama, ulama, ya, ulama amilun, sore berilmu dan beramal. Tawadu, Ya sangat takut kepada Allah, tapi memberikan ungkapan yang masih luar biasa. Kalau seandainya dosa bisa meluarkan bau, maka kalian tidak akan mampu duduk denganku saking baunya dosa busuk saking busuknya bau dosaku tersebut. Apalagi ki, kita kita lebih pantas untuk apa? Untuk ya menyibukkan diri kita pada dosa-dosa kita di zaman yang penuh dengan fitnah. Di di zaman yang keikhlasan itu sulit, amal itu sedikit, dan fitnah tersebar luas. Maka sibukkan diri kita dengan memandang aib-aib kita. Berapa banyak ketaatan-ketaatan yang belum kita kerjakan dari perintah, -perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, berapa banyak dosa-dosa yang belum kita taubat dan sampai hari ini masih kita kerjakan. Ya. Inilah plan berharga ya interaksi kita dengan surah Al-Humazah ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya jauhkan kita dari sifat-sifat yang seperti ini karena dengannya seseorang akan diancam dengan neraka dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya selamatkan kita dari adabnya baik setelah kematian kita apalagi hari kiamat ya amin Allahumma amin ya barangkali sampai di situ kajian kita kalau ada yang bertanya dipersilahkan baik sukran jazakallahu khairan kepada alustad Abu Umar Indra Hafizullah taala yang telah menyampaikan materi kajian pada sore hari ini untuk kesempatan pertama bagi penanya, kami persilahkan bagi jamaah Ikhwan yang berada di Masjid Umar bin Khattab. Kami persilahkan. kalau khairan Ustadz atas materinya. E, tadi Ustadz menjelaskan tentang Kaabah ya. E, sajadah itu nggak boleh ada Kaabahnya Ustadz. Ya. Yeah. Nah kalau dijadikan hiasan gitu di dinding Ustadz Kaabahnya. Biar kita termotivasi bisa ke Mekah gitu misalnya Ustaz. Boleh nggak? Iya, para di antara para ulama yang melarang, ya, sajadah itu ada kabarnya ka adalah Syekh Soleh Fauzan, termasuk ulama besar Saudi Arabia. Ya, lalu bagaimana bila sajadah itu kita simpan di dinding, ya, untuk memberikan motivasi? agar kita nanti bisa berangkat ke sana. Allah alam bisawab ya, hukum asalnya kalau gambar itu selama dia tidak ada gambar yang dilarang, simpan di dinding, ya hukum asalnya mubah sah-sah saja. Apalagi tadi ada tujuan untuk memotivasi, berarti unsur pengagungan pemulihan Kaabah itu tidak hilang. Ya, saya kira Allah alam bisawab, saya kira nggak apa-apa ya. Sehingga e, banyak orang yang menjual hiasan dinding gambar Masjidil Haram, Masjid Nabawi gitu ya, Allah lambis ya. Pertanyaan selanjutnya kami dari pendengar dulu Ustaz. Berkenaan dengan sajadah yang tadi Ustadz katakan berbentuk masjid, apakah boleh memakai sajadah yang berbentuk setengah kubah masjid, tapi bukan masjid sempurna gambarnya? Silakan Ustaz. Iya, Allah alam bisawab ya. Bila ternyata gambar tuh setengah masjid, Maksudnya setengah masjid teh pelatarannya aja gitu maksudnya, atau kubahnya doang Siloian ya bagian kubahnya atas mungkin. ya, kubah di atas ya. Allah alam bisawab ya. E, fatwa sampai ke situ saya nggak tahu ya, mungkin ada cuman saya nggak tahu. Hanya saja memang kalau kita lihat ada kesamaannya bahwasanya masjid itu kan rumah Allah ya, cuman Secara jelas-jelas Allah menyebutkan rumah Allah adalah Ka'bah. tapi semua masjid-masjid Allah yang ada di muka bumi ini, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya? Dalilnya ada nabi SAW. Ya, dalilnya dalam hadis bersabda, nabi sallallahu alaihi wasallam. ya seluruh nabi Muslim bersabda, "Majtama'a nabi fi ya min buyutillah yasluna kitaballahi wa nabi Muhammad, ila sakinah." ya ya malaika fi man indah Muslim tidak, suatu kaum mereka berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah, menunjukkan eh, rumah Allah itu tidak sah. Satu hanya yang teristimewanya adalah Ka'bah. Berarti seluruh masjid-masjid itu merupakan rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bila kita tarik adanya kesamaan maka bagian kubah yang itu merupakan masjid pun bila kita jadikan saja sebaiknya kita kita hindari. Kalau kita lihat adanya sisi kesamaan tadi. Ya, Desi, bahwa itu rumah Allah dan wajib untuk kita agungkan. Jadi, carilah ya sajadah-sajadah yang bergambar, yang apa? Kalau bisa, tidak bergambar, cari yang polos. Ya, kita hari-hari ini jarang dapatkan sajadah yang polos, padahal kalau sajadah itu dibuat polos, lalu kita sosialisasikan. Ya, ini dapat mengganti, ada saja sajadah yang yang tadi bermasalah dalam sudut pandang para ulama dan itu bisa menjadi satu peluang bisnis yang bagus sebenarnya. Iya. Jual buat pabrik sajadah yang polos dengan tipikal harga bentuk jenis bahan yang berbeda. Insya Allah laku. Nanti kalau ada kasih saya. Pertanyaan. Assalamualaikum. Ini saya bacakan ya Pak Cepi ya. Karena kalau Pak Cipi kan nggak kebaca kalau di sini. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana kalau kita di rumah sejada gambarnya Kaabah, sementara baru tahu sekarang? Sementara sementara kalau tidak dipakai tadi mubah itu kan tadi sudah, ya. Coba diganti dibentukan dengan bentuk yang lain ya, yang bersifat pengagungan tadi ya, seperti itu. Ya, atau antum potong-potong ya jadi bentuk yang apa gitu dibuat bahan apa gitu dipotong-potong aja gunting-gunting jadikan isi bahan bantal bisa ya itu bahannya bisa untuk menjadi bahan bantal lembut juga itu asalkan yang buat digunting jadi seolah kayak menjadi bahan bantal atau misalnya bantal mobil itu bagus dengan bahan kayak gitu juga banyak cara ya banyak cara jadi nggak mau badir ya kalau dibuang ya mau badir tapi nggak bisa kita beralasan bahwasanya kalau yang ada udah kita beli jadi mubazir kalau nggak kita pakai. Ya nggak bisa kita beralasan ya seperti itu karena masih ada cara untuk tidak mubazir. Yang jelas itu perbuatan yang dilarang oleh para ulama. Kita sholat dengan sejadah yang Ka'bah. Yang ada gambar Ka'bahnya. Mau dibeli hari ini, mau dibeli kemarin, mau dibeli minggu lalu, ya nggak ada nggak ada alasan. Yang dilarang itu kalau dibelinya tahun yang lalu saat kalau yang baru dibeli hari ini mah, itu nggak apa-apa. Nggak seperti itu kan pengarang apa, pun tidak boleh para ulama. Selama ada gambar ya kita tinggal, gambar Ka'bah ya kita tinggalkan. Ustadz atas jawabannya dan pertanyaan selanjutnya dari pendengar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz bagaimana caranya menjauhkan gosip? Kadang kita suka terpancing. Silahkan Ustaz. Iya. <laughs> pertanyaan yang bagus ini ya. Sebab so, ini memang menjadi uh, ada beberapa penyakit hati yang saya kasih judul penyakit akut dengan bahaya laten. Di antaranya apa? Ngegosip. Gosip Gossip itu bagian dari gibah. Merupakan gibah. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat menggambarkan buruknya gibah. Ya, yeah.

Orang beriman jauhlah oleh kalian tajasus, yaitu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kalian menggibahi dengan bahasa sekarang gosip ya. Menggibahi sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Apakah kalian suka memakan bangkai, memakan bangkai saudaramu? Pasti kalian tidak suka. Kalau bangkai hewan saja kita tidak suka memakannya, apalagi ini bangkai manusia, yang manusia itu adalah saudara kita, sama mukmin. Tentu kita lebih-lebih jijik lagi. Para ulama menafsirkan ayat itu. Maksudnya bangkai, artinya apa? Oh, saudara kita itu seolah-olah tidak, tidak bisa namanya bangkai. Kan tidak bisa bereaksi terhadap apapun orang yang memperlakukan dirinya. Ketika, ya, karena dia sudah menjadi bangkai. Coba misalnya ada, ya, ada e, kuda mati, bangkai. Kita apa-apain aja tuh kuda, dia bisa melawan tidak? Tidak. Ya begitulah kemudian seseorang yang menggosip manusia, ya orang yang digosipi itu itu tidak bisa berbuat apa-apa. Orang yang digibah tidak bisa berbuat apa-apa seperti bangkai, tidak bisa berbuat apa-apa kalau diapapan, -apa, diapa-apain oleh yang hidup, pasti kalian tidak suka. Seperti makan bangkai, ya, apalagi nah, bangkai manusia, pasti kan tidak suka. Nah seperti itulah gambaran buruknya lagi gibah dan orang yang menggibah itu bisa masuk dalam kebangkrutan. Rasulullah menyebutkan di antara sebab bangkrutnya seseorang itu dengan amalnya yaitu apa? Yang mana pada hari kiamat dia membawa pahala sodako, membawa, membawa pahala salat, membawa pahala saum. Ya, tapi bersamaan dengan itu dia mencela si fulan, sifulan, si fulan, menzolimi si fulan, memukul, membu, apa, memukul si fulan, membunuh si fulan. Ya, maka akan diambil pahala-pahala sodako, salat ya dan saumnya itu diberikan kepada orang yang dolimi tadi. Berupa diantaranya yang dia gibai, dia gosipi tadi. Kalau ternyata dia tidak memiliki pahala lagi, maka dosa orang yang dia dolimi tadi akan dipindahkan kepada dirinya. Ya, Ini dampak buruk dari dari kita mendolimi manusia dengan perbuatan gibah, salah satunya bentuk padanya adalah gosip. Lalu bagaimana cara kita untuk ya menghindari gosip agar tidak terpancing pada gosip? Ya, Agar tidak terpancing, maka jangan mancing. Kalau ikutan mancing mah ya pasti terpancing. Ya, di antaranya bentuknya ada namanya tindakan preventif. Preventif itu adalah apa? Tinggalkan majelis-majelis yang di situ kumpulannya kumpulan orang yang suka gosip dan gibah. Jangan kemudian kita berkata tenang, iman saya kuat, mental saya hebat, walaupun sekeliling saya rusak, saya tidak akan terwarnai. Nah ini kan keliru. Preventifnya adalah tinggalkan dan hindari majelis-majelis yang di situ merupakan majelis gibah dan gosip. Yang kedua tindakan kuratif. Yaitu bentuk penyembuhan. Bila ternyata kita sudah berada pada kondisi seperti itu. ya Kita dapati ada orang yang menggibahi. Maka apa yang kita lakukan ada dua langkah. Kalau kita sanggup untuk memberikan nasihat kepada orang yang menggibahi. Kita boleh berikan nasihat kepada saudara kita. Karena dia terbentuk kita menolong saudara kita adalah apa? Kita menahan dia dari berbuat dosa. Ya, sebagaimana Rasulullah menyatakan unsur ahoka Tolonglah saudaramu, baik dia ketika mendolimi atau didolimi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, menolong saudara kami didolimi, kami tahu. Tapi apa maksud mendolongis menolong saudara kami yang berbuat dolim? Maka Rasul mengatakan, tahanlah dia dari berbuat dolim. Maka salah satu bentuk kita menolong saudara kita dari berbuat gibah, dari berbuat gosip adalah apa? Kita ingatkan dia untuk tidak melanjutkan gosip dan gibahnya tadi. Kalau ternyata kita tidak sanggup untuk berkata-kata, karena mungkin kita memiliki ke, memiliki kelemahan dalam melakukan itu, apa yang kita lakukan? Kita minta izin untuk meninggalkan tempat tersebut. Kita pindah ke tempat yang lain. Atau kita segera alihkan pembicaraan itu ke arah pembicaraan yang lah, yang lain. Bisa sedang gosip nih kalau kita bicara tentang, gimana ya? E, maaf ya saya potong pembicaraan, saya baru teringat. Kayaknya ada apa ada kemarin pekerjaan yang belum kita selesaikan itu ini, ini kayak gini gimana ya solusinya itu kita bisa alihkan kepada pembicaraan yang lain ya ajak agar majelis itu berubah arah pembicaranya kepada arah dosa ke arah yang positif bahkan mengandung paha pahala ya seperti itu. kalau tidak juga bisa maka solusi yang terakhir adalah cabut ya tinggalkan loka lokasi kalau ternyata juga nggak bisa maka jangan salahkan Allah kalau Allah memberikan perbuatan do dosa, mengecap tadi perbuatan dosa. Padahal kita mampu untuk mengubah atau mampu untuk meninggalkan lokasi tapi tidak kita lakukan, ya seperti itu. Pertanyaan terakhir satu lagi kalau masih ada, iya baik uh, kami persilakan kepada jemaah yang hadir di Masjid Umar bin Khattab apabila ada yang akan bertanya silakan. Ya. Silakan langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaannya yang berkaitan dengan seseorang yang dari Abasa itu apa? duduk sotain apa? Seseorang yang apa? Yang dari Abasa yang mau uh, berbuka merusak. masam ya. Mm -hmm. yeah, merusak apa? Mak kabah ya. Oh, Berkenan seseorang yang akan merusak kabah. Yeah. Mm -mm. Apakah itu kemunculannya Desuai sebelum protein. munculnya Dajjal atau sebelum, sebelum? Oh iya, apakah setelah munculnya Dajjal atau sebelum munculnya, -munculnya Dajjal ya. Allah Allah bisa ya, di dalam nanti sebaiknya tanya lebih jauh pada Ustaz Abu karena khusus fak ini Ustaz Abu cukup panjang lebar, tapi di dalam kitab Kiamatul Sukro wa Alamatul Kiamatul Kubro itu memang disebutkan adalah sebelum apa sebelum keluarnya Dajjal. Allah alam bisawab. Ya. Barakallahu'alaikum. Subhanakallahumma bihamdika syadu ala ala antasawfil qatubulai. Wa akhiru da'wan alhamdulillah bi'adamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.